Редактор субтитров А.Семкин Корректор Ya selamat uh, sore rekan-rekan pelaut Ya tadi saya ada lihat di kolom komen ya Di kolom komen Yang menanyakan apa fungsi daripada uh, jero kompas Ya Ya kalau kita lihat kompas Ya tentu sebagai penentu arah atau heading ya Jadi kalau jero kompas ini Kalau untuk kapal Uh, di P1 itu minimal ada di kapal itu jeronya harus 2 Dan kalau misalnya di P2 itu uh, jeronya 3 ya Dan kalau di P3 dia harus 4 uh, Itu uh, menurut aturan daripada maksud, uh, Tipe daripada kapal di P1, di P2, di P3 Karena kalau misalnya di P1 kalau misalnya ada error, ada error ya, jirlnya uh, satu berarti dia masih ada uh, satu. Nah kalau untuk DP2 di dia tiga, dia tiga, jadi kalau uh, dia error uh, satu dia masih ada dua. Uh, semua ini untuk reference position kawan-kawan, uh, uh, terutama yang uh, bertanya di kolom komen dan itu ya kalau kompas kan uh, arah at, haluan atau heading gitu ya nah, jadi alangkah baiknya kita lihat aja Jero kompas seperti apa sih di kapal di PAHTS di P2 dengan 13.000 horsepower ini yuk kita lihat untuk menjawab pertanyaan daripada kawan kita di kolom komen dan untuk pembelajaran informasi juga buat kawan-kawan kadet atau taruna sebagai bahan pengetahuan. Yuk kita lihat sekarang. Nah, ayo kita naik ke bridge untuk uh, melihat langsung seperti apa sih itu jeruk uh, kompas pada kapal DP2 ataupun DP1 ini tempat daripada Jero Kompas itu untuk menjawab pertanyaan daripada kawan kita di kolom komen ya. Ini Jero Kompas 1, Jero Kompas nomor 2. Kemudian ini A nomor A3. Dan kita lihat di situ menunjukkan berapa angka daripada healing dia. 204 ya dan ini last service ini 12 Januari ya tahun 2022 jadi kompas jero kompas nomor 1 hiding 204 satu kebetulan kita ini lagi uh, dalam on uh, dipimut ya on di nanti kita lihat nah ini jero yang uh, nomor 2 last service juga sama 12 uh, Januari dan kita bisa lihat sama ya, headingnya ya 204, ya artinya arahnya, ini sebagai referensi uh, posisi juga, dan ini ya, karena kita kan lagi manover, ini 206, di sebelah juga 206, ini zero nomor 3, uh, ini 206 ya, semua sama zero nomor 2 dan zero nomor 3 juga 206, saat ini kita lagi uh, operasi uh, DP, DP ya. Jadi dari bridge ini saya jelaskan kepada kawan yang bertanya ini kita lagi manover di EPSO untuk mendekati mereka cargo operation. Nah, nah di sini kita bisa lihat ya sekarang ini lagi manover ya inilah heading dia ya, 202 kemudian di mana posisinya zero itu Ah, itu pada monitor OS 1 ya inilah zero zero in use zero satu in use zero dua nah enable use dan ini zero nomor tiga error nah, bacaannya tapi di tempat tadi ah, bagus tapi itu error bacanya di situ tapi dua pun cukup makanya saya katakan bahwa kalau di P2 itu minimal zero nya ada tiga error satu masih ada referensinya dua ya Nah ini hijau semua lagi Ijo uh, Hijau semua main engine Boat thruster 1, 2, stand thruster Semua jadi kita lagi operasi DP DPO semua di kapal Chief officer, second engineer Second officer dan kapten adalah DPO Nah kita lihat di sini nih Satu per satu Lagi jeronya ya Ya Dibuka. Ya itulah kawan-kawan ya fungsi daripada Jero Kompas pada di uh, DP2 dan uh, apa syarat uh, minimumnya saya sudah katakan tadi bahwa untuk uh, kapal DP1 itu minimal jeronya uh, ada 2 karena satu apabila error terjadi maka masih ada satu dan kalau DP2 itu dia minimal harus ada 3 dan DP3 ada 4. Uh, kalau ditanya kenapa harus 4, kenapa harus 3 itu sudah uh, syarat bahwa di P2 harus uh, 3, di P1 harus a uh, 2, nah fungsinya saya sudah sebutkan tadi adalah itu semua daripada referensi daripada uh, posisi dan untuk menentukan arah atau heading uh, daripada uh, uh, kapal di 2 ini pada saat nanti akan ber Uh, Menuver di lokasi atau di uh, kapal, dan Anda juga lihat di situ bahwa saya melihatkan tadi Jero pada DP2, uh, pada OS1, uh, di situ ditunjukkan arah dan uh, heading Jadi, ada tiga di layar monitor uh, Jero uh, Kompas ini pada layar monitor uh, dp uh, 2 uh, Saya rasa itu. Uh, menjawab pertanyaan daripada kawan di kolom komen. Selamat siang dan selamat bekerja Jaya Pelaut Indonesia.